Tanya. Sudah. Oh. Ayo kita naik taksi, guys. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Ini kita beli tiket dua, guys ya. Ini tiketnya, guys, berdua. Satu. Oh, kita langsung udah masuk, guys. Oh, kamu udah pernah kesini ya, yang? Oh. Kamu bilang di bandaranya udah tahu. Ini loh, guys. Ini tempatnya apa sih namanya? Qingyuan. Ini tulisannya ya, Qingyuan. Aku belum pernah ke sini. Di sini tuh berbagai macam ada. Bagus sih tempatnya. Tuh, guys. Oh, bagus loh tempatnya loh. Tuh, nongol tuh, lihat tuh, tuh, namanya tuh. Badak. Itu apa yang namanya badak ya? Itu badak. Apa itu? Apa sih namanya? Kudanil. Itu, guys, itu namanya Kudanil kalau nggak salah. Iya, benar ya? Iya, Kudanil. Gede banget ya. Badak tak takut juga. Ramai banget ya. Sayang, temenmu itu. Temenmu lah. Sayang, temenmu di situ. Tuh, lagi ngapain dulu? Tuh, temenmu ngapain di situ? Hahaha. Ngajak anak di sini tuh. Yang lihat ya. Banyak banget ikannya. Ngajak anak di sini ya, yang. Terhibur tuh anak-anak kecil lihat. Banyak penyakitnya ya, kan putih-putih matanya lah. Masa? Ya. Emangnya kalau matanya putih banyak penyakitnya? Ya. Yaudah, yuk cabut. Di sini ada ini loh. Masuk ke sini, guys. Di sini ada apa? Oh, di sini ada ini loh. Apa ini namanya, yang? Apa ini? Ini loh, apa sih ya, lupa ini. Apa sih namanya ya? Oh, bagus loh. Cantik ya. Cantik, biasanya lihat palsu. Ini lihat aslinya kayak gini. Bagus banget.
di sini ini guys. Tuh. Yang sering aku lihat di TikTok di sini lah. Enak banget loh tempatnya. Kalau malam bagus loh, ada lampu-lampunya gitu. Iya, kalau malam ini bagus ya. Tuh, ada orang nyanyi juga di sini, ada panggungnya. Inilah. Ini apa namanya ya? Apa? Ayam hutan, ha? Mas ayam hutan? Ini bukannya yang sayapnya bisa gini ya? Bener nggak? Enggak ya? Oh. Nyaman banget. Di sini ada kuda. Yuk lihat ya. Bau tapi bau tainya. Foto yang sama kuda yang. Tapi aku takut loh. Pengen foto tapi takutnya diseruduk nanti, guys. Oh, tuh kan. Tempatnya bagus banget ya. Ini tuh tempat pesawatnya naik yang mana? Ini kalau sore bagus tuh, banyak lampu-lampunya guys. Tuh, itu tempat bermain anak-anak. Hai guys, kita duduk di sini guys, nyantai dulu ya. Ini terang sore enak banget ya sih buat nyantai di sini. Aku udah kucel banget. Tadi aku udah ganti baju biar bisa foto-foto mumpung di sini. Tadi masuk di sini 250 ya guys satu orang. Jadi kita berdua 500. Tapi okelah, tempatnya enak, nyaman. Terus terhibur gitu ya. Ada binatang-binatang juga di sini. Ada orang-orang banyak, ada kemah-kemah seperti ini tuh di belakangnya. Jadi bagus. Ini udah hampir setengah lima ya, nanti jam 5 cabut soalnya perjalanan dari sini ke pulang satu jam, hampir satu jam ya guys ya. Jadi nyantai dulu setengah jam. Sayang, nanti mau makan lagi nggak? Tapi aku belum lapar ya. Apa aku makan di rumah aja ya? Kamu makan di rumah ya? Ini mataharinya nyemporet di sini guys. Tuh banyak mbak-mbak Indo juga di sini. Udah naik tuh. Tuh. Ada pesawat guys ya. Apa lihat pesawat, Pak? Yuk. Ini di sana. Ya udah yuk ke sana yuk. Ayo kita ke sana yuk guys. Beli minum ya, Yang. Sini tak bawain. Harus berat banget. Duduk sini guys ya. Tuh ada orang nyiram-nyiram. Nah, yuk duduk sini. Ini bawa bajuku ya, baju salin guys. Emang aku sengaja bawa baju banyak. Nah, ini tuh bandara ya guys ya. Jadi penerbangan pesawat di sini. Nanti kalau ada pesawat terbang nanti tak liatin ke kalian ya. Mudah-mudahan ada pesawat terbang. Jadi mumpung aku belum pulang guys ya, lihat pesawat dulu sebentar. Siapa tahu lewat. Tadi udah lewat berapa kali aja, tapi aku belum kesini guys ya. Muter-muter. Alhamdulillah. Enak loh guys ternyata di sini ya. Kapan-kapan ngajak Yan kesini. Soalnya aku gara-garanya lihat di TikTok ya, kok bagus gitu. Terus aku nanya sama abang, terus katanya abang dulu udah pernah kesini, jadi abang tahu gitu. Jadi udah nggak bingung ya tahu tempatnya. Mudah-mudahan masih ada pesawat lewat ya. Nanti tak liatin ke kalian. Nungguin abang beli minuman dulu guys ya. Muter-muter ternyata haus.
Kok lama banget beli minuman? Ngantri ya? Nggak mau ah, duduk di sini aja. Minum. Minuman apa ini? Minuman buah. Mangkal kamu itu. Kamu minum lagi. Potongannya ya, tiketnya. Apa? Tiketnya ada potongannya. Masa? Iya dah. Oh, berarti kalau beli minuman harus pakai tiket yang tadi masuk. Oh, aku baru tahu ya. Aku kan belum pernah ke sini. Minum ki. Yang mongkal siapa? Kamu kenapa? Enak gak? Enak gak? Enak gak? Kok aku gak dibagi-bagi? Gak usah. Tuh kan, jahat banget guys. Mantap. Minum guys, bismillahirrahmanirrahim. Buah. Seger banget. Ini tau gak harganya berapa? Berapa? 200. Ini 200? Jangan macam-macam kalau gitu. Gila guys, kayak gini doang 200. Kopi Starbucks aja gak nyampe 200 loh. Kopi Starbucks paling gak kan tuh. Menang tempatnya yang dia. Mana menang tempatnya? Ini pemandangannya kan iya, pesawat iya. Lewat. Dia se-connect sama pesawat loh, berapa menit pesawat mau lewat. Dia tuh udah ngasih tahu mereka ini. Masa? Iya. Oh. Berarti minuman ini mahalnya karena ada pemandangan pesawat lewat guys. Sebetulnya diambil yang buat turun. Apanya? Nantilah. Tuh ada pesawat lewat. Tuh drone. Oh ini turunnya. Ya yang naik yang mana? Yang naik yang sebelah sana. Hah, di sini berarti turunnya. Pantesan. Bagusan naik lah. Pantesan tadi lewat cuman gitu doang ya. Kalau terbang tuh bagus, ciu naik ke atas gitu. Ini berhubung turunnya nggak bagus, cuman kayak tadi doang guys ya. Sayang, ini bukain ada buahnya, makan buahnya. Kemanisan mungkin belum nyampur kali. Ada buah apa aja? Apel. Kok sama aja apelnya rasanya ya? Tak kita apel. Tak kirain belinya 200 gitu rasa apel jadi rasanya beda. Ternyata apel rasanya makan apel. Ya udahlah ya, bentar lagi kita pulang ya. Udah mau jam 5 ya. Pulang. Diobok-obok. Ya ampun itu sama kulitnya yang dimasukin. Ya ampun. Ada nanasnya juga. Namanya gak saya kuat. Oh, ya udah, makan kamu aja. Gak mau, makan kamu aja. Apanya? Enggak enak ini, enggak manis. Apa jatuh ya? Ya ini. Ya. Ini jambu men. Lumayan lah. Segar dikit. Jambunya matang. Oh, video ini kirimin ke saya. Hah? Itu fotonya kirimin ke saya. Lumayan ya, juga. Ya udah guys ya. Kita habis ini sama pulang. Telepon taksi dulu biar taksinya nyebut kita di sini gitu biar kita enggak nunggu taksi kelamaan. Nah, jadi untuk vlog kali ini cukup segini aja ya. Terima kasih banget buat kalian. Panjang paleknya. Paman di bawah juga dan bye-bye. Abang. Bye-bye.